Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Arijal Channel. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini Arijal Channel mau bikin vlog atau menunjukkan jalan dari Kecamatan Kradenan atau Menden menuju ke Desa Medalem ya teman-teman. Ini kita mulai dari sini ya videonya ya teman-teman. Ini di sebelah kanan kita ada Kecamatan Kradenan ya teman-teman. Oke, lampu merah kita berhenti ya teman-teman. Ini kalau yang lurus bisa sampai Peting. Oke teman-teman, kita sudah hijau, kita ambil yang ke kanan ya teman-teman, karena kita mau menuju ke Desa Medalem ya teman-teman. Oke, ini di sebelah kanan ada Masjid Besar Baitul Naim, di sebelah kiri ada Polsek Kradenan ya teman-teman. Ini kondisi terkini ya teman-teman di jalur Kradenan Menden ya teman-teman, atau di jalur pelan-pelan bapaknya itu sen ke kiri ya, ke kanan ya teman-teman. Oke, kita salib ya teman-teman. Ini di sebelah kiri kita ada Bank BRI ya teman-teman. Ini yang ke kanan wisata Gua Sentono Desa Mendenrejo ya teman-teman. Arijal Channel sudah pernah bikin vlognya ya teman-teman, menuju jalur wisata Gua Sentono ya teman-teman. Oke, ini kondisi terkini ya teman-teman di jalur Menden Medalem ya teman-teman. Nah, terus kapan uploadnya Mas Arijal? Ya nanti kalau sudah sempat atau sudah edit tak upload ya teman-teman, karena ini melawan sinar matahari ya teman-teman, karena masih pagi, jadi harap agak malu ya teman-teman kalau ternyata videonya agak silau atau blereng. Ini karena melawan sinar matahari ya teman-teman. Oke, jadi ini termasuk jalan agak jalan ramai ya teman-teman di sini, karena yang dari arah Randu Blato langsung bisa potong kompas menuju ke Desa Luwi Haji ya teman-teman, lewat jembatan BBB atau terusan Bojonegoro Blora ya teman-teman. Jembatan itu pada ini kayaknya ada mau ada acara karnaval ya teman-teman. Ini di sebelah kanan tadi, ini sebelah kiri kita tuh ada kayak semacam loh itu, mungkin ada karnaval antar Kecamatan Kradenan mungkin ya teman-teman. Arijal lanjut ya teman-teman. Arijal Channel juga pernah bikin vlognya ya teman-teman, yang mengarah jembatan TBB ya teman-teman. Ini ada kayak sound system ya teman-teman, dipakai di mobil ya teman-teman tadi. Ini jalurnya ramai ya teman-teman di sini. Ini banyak lalu lalang kendaraan truk besar ya teman-teman. Ini di sebelah kiri kita ada toko Vivi. Ini truk ekspedisi ya teman-teman. Ini plat Malang teman-teman. Dulu sebelum ada jembatan TBB ini, jalur sini agak lumayan sepi ya teman-teman. Jalannya juga belum sebagus ini ya teman-teman. Dulu belum dicor abet beton ya teman-teman dulu. Ini sekarang kita dari Menden ke Medalem aja, jarak tempuhnya cuma hitungan menit sudah sampai ya teman-teman. Oke, hati-hati. Ini kita sudah masuk Desa Medalem ya teman-teman, nih di depan kita nih.
kemarin ada yang request Mas Rijal Channel, request dari jalur Menten ke Medalep karena lama nggak pulang ke kampung halaman. Ya pas hari Rijal Channel lewat sini, sekalian tak bikinkan vlognya ya. Ini sudah masuk desa Medalem ya teman-teman. Ini di sebelah kanan itu desa Medalem ya teman-teman. Kita ambil yang ke kiri. Ini ada petunjuk arah hijau yang lurus ke Tungtupan Cepu, yang ke kanan Bojonegoro Ngawi ya teman-teman. Oke, kita ambil yang lurus ya teman-teman. Oke, kalau yang ke kanan sudah pernah Mas Ari Jaljana sudah pernah bikin vlognya, jembatan TBB atau dari Randu Blatung tembus ke TBB ya teman-teman. Oke, cukup sekian bersama Ari Jal Channel dari perjalanan Menden ke Desa Medalem ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.